Sebenarnya sih apartemen di situ bagus, Mam. Cuma ya menurut Dedi kurang bagus, kurang strategis gitu. Ya sudah, nanti kita lihat lagi aja gimana baiknya ya. Oh my God, my son. Muka kamu kenapa sedih kayak gitu, nak? Siapa yang buat kamu sedih? Aku putus sama Angel, Dad. Aigo, Dedi pikir kenapa? Mami, lihat anak kita. Udah bisa patah hati sekarang. Astaga, kenapa bisa putus, nak? Aku ketahuan selingkuh, Mam. Astaga, selingkuh katanya, Mam. Aduh, hidung belang sekali. Mirip banget sama kamu, Dad. Aigo, guncana yo. Kamu itu kan star boy. Kalau putus ya cari baru lagi. Araso? Lu punya muka kenapa lagi lo? Masam betul lah. Aku putus sama Mei-Mei apa? Walawe. Kasihan anak oi. Kalau ini macam oi panggil mama dulu ya. Lingling oi. Lingling ah. Kenapa lagi lo Aleo ah? kita punya anak abis putus sama Mei-Mei ya. Lu punya pendapat macam mana lo? Walawe Hansen ah. Kalau ini macam dia sudah pasti lagi patah hati lo Aleo ah. Lu lagi patah hati kah Hansen ah? Iya apa? Salah apa lo? Sebentar lagi, lu punya lanciau yang oi kasih patah lo. Lu punya muka sudah macam pantal. Dari bulan lalu, oi sudah suruh kalian putuskan. Tapi lu orang jawab apa? Mei-Mei bakal teman lu dari nol lah. Temani lu punya lanciau. Sekarang Mei-Mei sudah sama loda 4 punya lo. Haiya, Aliong ah. Lu jangan marah-marah kita punya anak lagi lo. Dia sudah sedih ya. Jangan marah-marah lagi lo. Tapi langsung hantam pakai sapu saja lo. Lu memang anak halama Hansen ah. Hidup sudah susah lo. Masih mau pacaran ah. Tahu di Malang. Anak ini macam memang sangat cocok. Cocok buat kena hantam ah. Tahu nih Malang.